itu gereja itu tempat duduk pengantin pria laki-laki. Tipar ini singkatannya tanda ikatan pernikahan. Jadi di dalam tipar ini ya? Bukan, beda lagi. Tipar ini di dalam tipar ini ada kapur, pinang dan sirih. Nah, itu harus dicobain. Nanti jangan dimakan, ditelan, ada di tempat peludahannya. Itu untuk. Ini filosofinya. Kapur ini untuk pondasi rumah, sirih ini atapnya, pinang ini kayak batu untuk membangun rumah tangga. Itu filosofinya. Nah, ini ada dua ini untuk Al-Qur'an. Jadi syarat orang Melayu itu kalau mau nikah harus khatam Al-Qur'an sebelum akan nikah. Khatam Al-Qur'an. Enggak perlu semua 30 juz, tapi ada bacaan yang belakang Al-Qur'an itu juz 30-nya, juz 30. Nah, ini ada kembang telur. Jadi biasanya pagi sebelum akan nikah itu ada acara khataman Qur'an. Kembang telur itu dibagi kepada undangan yang hadir. Kembang telur itu telur rebus dibagi. Nah, itu ada tudung saji, ada juga ada bedulang. Bedulang itu cara makan khas Belitung. Makannya di lantai, duduknya berhadapan 4 orang. Nah, cara makan bedulang ini di antara 4 orang itu pasti ada.